Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Pelakon Aril Zafril meluahkan hasratnya untuk melawat aktris Nat Zainal yang kini dirawat di unit rawatan rapi ICU di Hospital Ampang Putri. Memetik Astro Gempak, Aril bagaimanapun berkata dia tidak mampu berbuat demikian berikutan rasa kesesahan atau anxiety yang dialaminya. Disebabkan pengalaman pribadi sebelum ini, saya ada anxiety bila tengok seseorang dalam keadaan sebegitu, dalam kurungan sakit, saya nak melawat tapi dalam masa sama anxiety itu datang. Saya rasa setengah orang tahu perasaan itu macam mana. Bila kita datang tengok orang sakit, kita jadi tak senang. Insya Allah, saya memang nak melawat Nad dan kalau ada masa, saya akan cuba ke hospital, katanya. Dalam pada itu, Aril mengakui terkejut mendapat perkabaran Nad dimasukkan ke ICU serta meminta orang ramai mendoakan buat pelakon itu agar diberikan kesembuhan. Ketika dengar dia dimasukkan ke ICU, saya terkejut sangat, sebab kita tak nampak dia ada sebarang penyakit sebelum ini. Betul-betul mengejutkan. Tambahan pula, Nad merupakan anak tunggal dan semestinya ia satu dugaan yang berat untuk familinya. Nad pun ada anak yang memerlukan dia. Saya harap rakyat Malaysia doakan kesehatan Nad untuk sembuh seperti sedia kala, katanya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk